Yo yo yo, apa kabar sekarang semua? Kembali lagi dengan aku, Mobster Gevai. Yaps, pada kali ini aku ngelanjutin game Planet to Revolution. Cuman kita fokusnya di Clan Dungeon ya untuk episode kali ini. Yaps, ini dia aku memakai karakterku yang terbaru, si Kamel ya. Oke, ini teman-temanku udah pada online. Ini dia ada banyak ini. Yaps, kita di Clan Hall dulu diundang. Karena di sini bakal ada jamuan. Jadi emang kalau di Lineage ini sebelum kita ngelakuin dungeon clan ya atau clan dungeon ini kita diberi suguhan makanan. Ini dia makanannya. Yups, yummy. Ada banyak macam ini, ada ayam goreng, ada tahu goreng, apalagi tuh. Oh ya, fungsinya untuk naikin CP. Saya dulu sini ya. Yups, kita udah di sini di clan hall ya. Ini anggap aja kayak markas. Jadi kita kalau kumpul sebelum mau ngelakuin clan hall atau misi dungeon clan tadi, kita kumpulnya di sini. Ini dia, kita sudah persiapan, nunggu teman-teman dulu. Halo Avenger Family. Avengers Family. Oke. Ya ini dia, teman-temanku udah pada kumpul. Cuman kita nunggu komando dulu ya. Oke, jadi kita nunggu komando dulu. Kita belum berani untuk mulai kalau ketuanya belum nyuruh mulai. Asik masuk YouTube. Ini Mak Boli. Mak Boli ini ibu negara terkuat ya di Avenger. Jadi dia itu cewek, benar-benar cewek, tapi dia kuat banget karakternya. Ya, kita sudah disuruh ini untuk ketua. Yap, siap. Kita langsung masuk ke Farka ya. Farkaron namanya. Ini dia ke dungeon clan. Farkaron langsung ke Farihat. Iya. Jadi aku skip ya. Yap, kita sudah masuk di dungeon clan di Farkaron Vestige. Ini dia, kita di Farihat ini karena tadi yang easy, normal sama hard-nya aku skip. Kita langsung ke Farihat-nya. Tunggu temanku dulu. Kalau ketua udah ngasih ababa, baru kita mulai war. Lumayan lah kalau kayak gini. Kita kadang startnya jam 10 malam gitu kalau dungeon clan. Ayo, kok lama ya. Itu dia ketua kita, Avenger ya, yang pakai kostum penguin. Ya itu dia. Ini ketua clan Avenger ya, si Avenger ini kuat banget loh. Oke. Dia CP-nya udah 3000 udah salah. Oke, gas. Wah, sudah yang mulai. Ini dia rasanya Farkaron. Masih keras banget ya. Ini aku sambil dulu dengan maksimal grafiknya. Ini mau aku ke ubi kos ya, FPS nya dimaksimalkan. Oke, datang, masih belum kalah. Wajir, kena stun coy. Ini stun nya nih mah makan lompat. Anaknya baik Kamel tuh tidak jauh ya. Aku ambil yang trickster ini. Kita bisa leluasa menghindar. Ayo mundur. Oke. Ini si Farkaron kalau terlihat kerasnya bukan angin. Itu si Mak Boli ya. Oke. Ayo bukan. Oke. Oh, hampir mati pemirsa. Oh, masih dapat healing dia. Lanjut, lanjut. Oh, apa sih? Ini bosnya keras banget. Mundur kau, mundur kau. Mas, jangan warin tadi buncit tuh, warin bayangan. Masih kita fokus bayangan dulu. Nice. Aduh, kenapa aku yang di-lock? Awas, awas.
good. Berhasil. Ini dia, kita sudah selesai untuk yang Falcaron. Sekarang yang Queen Anne. Queen Anne ini si Ratu Semut ya. Yang terakhir Tiat. Yaps. Kita tunggu dulu quest-nya. Iya, kita biasakan sebelum ngelakuin misi Clan Hall quest ya, kita ambil dulu misinya di clan biar nanti kita dapat reward kayak gini. Silverlight mercenaries. Yep. I have great news. Kita pilih yang belum selesai apa? Semisal Queen Anne tadi ya. Oh, sudah diambil sama si ketua Frenzer. Sama Uragawa juga ada ambil. Iya, diambil sama Uragawa, sorry. Jadi semutnya sudah kepake. Oke, kita tunggu dulu di sini. Nice. Ha, ini dia si Mak Boli. Kita masuk ke Very Hard. Wow, kita sudah di sini pemirsa, langsung gas aja lah. Kayaknya teman-teman udah pada nyerang. Soalnya Queen Anne ini kalau Very Hard susah banget. Jadi ya emang perlu party banyak orang ini. Oke, gas, mantap. Yang bos ini untuk biar menguatkan kita waktu musuh di sini. Yap, tambah damage. Kerasnya bro, kalau gue lihat. Ini ratu. Iya. Oh, itu apa? Gara-gara ini bro. Itu yang healing ratu, jadi dia darahnya nambah terus. Tapi masih susah banget lawan bos kayak gini. Terus setengah tuh yang kita ambil. Orang banyak. Banyak anak buah. Ini si ratu ini sering ngeluarin anak buah ya, kayak sambung anak buah kecil gitu. Terus dengan diri kita. Nih bro lulu ini rata tuh nih banjir bener-bener keras. Yep, berhasil akhirnya kawan. For the name of victory. Nice Kamel.
Yap, kita lanjut lagi ya di Room of Krumakor. Oke, kita skip langsung tadi yang isi sama normal. Jadi kita langsung ke hard. Ini dia Harna ya. Oh, battlefield-nya ya di dalam apa ini, kayak ruangan monster itu. Ini sang ketua Frenzer. Ini jujur aku paling benci musuh bos ini, soalnya kenapa? Yap, dia itu bisa mind blowing ya, maksudnya bisa berubah apa namanya pikiran kita untuk yang tidak ilusi gitu loh, hipnotis. Ini kalau udah dikasih main jammer gini, ya kan kita nyerang teman kita, ini kak Lord berkumpai keserang. Untung si Lord kuat banget ya, nggak terlalu terasa tembak. Emang di Grand Avenger ini udah banyak banget yang level tinggi-tinggi. Dan bersyukurlah aku bisa masuk di clan ini karena yang kompak. Tiranya full lagi bro, anjir. Ya gitu, kalau udah dikasih hipnotis gini atau main jamming atau apa tadi itu, kita bakal pengaruh gitu loh, gak bisa jalan. Main jambernya tuh yang paling ngebelin. Kadang kita yang diserang sama teman-teman gitu. Yaps. Mantap. For the name of victory. Finally, teman-teman gua udah gede levelnya. Oke, dapat core-nya lumayan. Beres. Ini dia tinggal yang terakhir, The Tiat atau Tiat tuh panggilannya, Tiat Altar. Ini dungeon clan baru ya, artinya sebelumnya belum ada sih ini monster. Ini monster emang bertipe naga. Jadi kalian aku saranin kalau pakai armor atau set weaponnya tuh pakai setnya pakai naga, set dragon. Kalau pakai set magical kayak aku sebenarnya salah. Tapi nggak apa, yang penting kita ikut party temen, nggak sendirian. Ini dia, aku kasih tahu ya, si Tiat. Ya ini gede banget kan monster ini. Dia naga. Ini masih easy loh ya. Kita cuma kuatnya di easy. Kalau yang di normal atau benar kita tidak kuat. Lihat ini gila banget. Easy aja udah keras kayak gini loh men. Tapi kalau normal nggak tahu lagi. Langsung bilang aku. Kita hadang dulu. Berhasil. Yaps. Akhirnya berhasil juga. For the name of victory. Okay, nice. Itu ya, jadi untuk dungeon clan-nya. Itu misi cuman bisa kalau kita punya clan, kalau enggak punya clan enggak bisa. Ini dia beberapa hadiah dari dungeon clan tadi. Banyak sekali. Luar biasa kan? Sungguh istimewa. Oke, mantap. Sekitar 45. Oke, itu aja ya kawan untuk review video kali ini mengenai clan dungeon yang fokus menggunakan si Kamel ini. Emang manfaat banget ya, aku rasa emang kalau pakai jauh-jauh bagi CP kecil tuh enak, jadi kita nggak nebe atau nggak di bakal apakah cuma TB ke temen, nggak nebe gitu, kita pakai jauh-jauh itu nembaknya. Oke, aku rasa itu aja. Terima kasih semuanya yang sudah selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Oke, okay? Bye-bye. Thank you ya kawan. Sampai jumpa lagi.